Assalamualaikum semua, bersama Datin Koni dijemput khas di sini. Welcome to Kokochi TV. Hari ini Datin Koni nak gosip-gosip sikit pasal Diana Daniel terima mesej ugutan rogol, terus buat laporan polis. Pelakon dan penyanyi Diana Daniel tetap pendirian untuk mengambil tindakan undang-undang tentang mesej berbau ugutan seksual yang diterima. Menerusi sesi soal-jawab di Instagram story, Diana mendedahkan mesej daripada individu yang menyatakan niat untuk merogolnya, "Soon will rogol you." Kata Diana, dia menunggu permohonan maaf dan menegaskan tidak teragak-agak untuk mencari maklumat peribadi individu berkenaan. "Awak hantar NGL kepada saya dan cakap sesuatu yang boleh saya buat laporan. Apa yang awak katakan ini sangat serius dan saya tunggu awak minta maaf atau saya akan bawa perkara ini ke mahkamah apa yang awak hantar kepada saya. Hanya kerana saya menjawab soalan secara tanpa nama, tidak semestinya awak boleh berkata apa-apa sahaja. Saya boleh cari maklumat peribadi awak dengan mudah. Jangan pandang rendah kepada saya. Saya ambil perkara ini secara serius." Tidak lama kemudian, individu itu tampil memohon maaf dan berharap agar tindakannya turut memberi pengajaran kepada orang lain. "Saya minta maaf di atas apa yang saya katakan. Jadikan perkara ini sebagai pengajaran kepada saya dan mereka yang ingin bertindak bodoh dengan membuat gurauan bodoh." Bagaimanapun, Diana tetap dengan keputusannya untuk membuat laporan polis supaya memberi pengajaran kepada individu tersebut. "Saya tetap akan membuat laporan polis untuk awak dalam untuk awak hadam dalam kepala. Awak ugut untuk merogol saya." Ya, kejap-kejap. Nak lihat apa seterusnya? Subscribe dulu, okey? Okey, sedikit ya. Janji-janji. Okey. 1, 2, 3. Okey, subscribe. Terima kasih. Dengan sumpahan mulut aku. Cikiha nak pesan sikit ni, rujukan kami ambil ni adalah dari artikel yang dipetik di media hiburan. Hati-hati ya nak pilih kesahihannya, kami tak pula nak bertanggungjawab. Cikiha suggest, anggap sajalah semua ni sebagai hiburan dan bukan sebagai satu gosip yang boleh disampaikan di tingkap jiran-jiran.